Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana awal munculnya YouTube dan kita akan berkenalan dengan para pendiri YouTube. Oke, saksikan ya teman-teman. Oke, situs YouTube adalah situs yang sangat familiar di mana orang-orang yang saat buka internet pasti buka situs YouTube. Hal ini sangatlah wajar karena YouTube menyediakan video-video yang mulai dibutuhkan sampai video yang menarik. Pendiri YouTube ada 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hartley, Steve Chen, dan Javed Karim. Mereka memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tempat mereka kerja yang lama dan mencari peruntungan di bisnis yang baru. Pendiri tersebut mulai mendaftarkan domain mereka dengan nama youtube.com pada 15 Februari 2005. Perusahaan ini menggunakan teknologi Adobe Flash Video untuk menampilkan berbagai macam konten video seperti klip film, klip TV, dan video musik. Ada pula konten amatir yang dibuat oleh para pengguna seperti video blog, video pendek, sampai video yang bertemakan pendidikan. Nah, terbukti kawan-kawan bahwa YouTube itu sangat banyak peminatnya. Di tahun pertama saja saat meluncur langsung banyak peminat. Pada bulan pertama saja website ini banyak pengunjungnya, sampai 3 juta pengunjung. Pencapaian yang selalu meningkat, YouTube mendapatkan banyak perhatian dari dunia internasional, khusus perusahaan besar seperti Google. Google membeli perusahaan tersebut sebesar 1,65 US dollar. Buset, berapa itu duitnya bro? Dan tahukah kawan-kawan bahwa video yang ada pertama kali di YouTube adalah videonya Javed Karim yang berjudul Mad at the Joe. Kita lihat videonya. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. Oke teman-teman, itu saja video yang saya bisa sampaikan. Semoga kisah-kisah orang-orang tersebut bisa menginspirasikan kita semua menjadi lebih sukses dan berkembang. Oke, selamat malam, terima kasih.